Maghrib. Nah, kemudian soal mengurus umat ya, mengurus umat itu maksudnya gimana? Membuat umat jadi kurus atau ya atau mengelola hajat-hajatnya gitu, itu yang dimaksudkan. Kalau membuat umat jadi kurus ya kita tinggal tidur aja kurus dengan sendirinya umat itu. Nah, kalau kita harus mengelola hajat-hajatnya dengan cara apa, pakai apa gitu. Hajat mana saja yang harus kita urus. Nah, kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga bukan hanya hajat-hajat agama saja yang dikelola, yang diurus, tapi juga hajat-hajat kemasyarakatan, termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dan itu semua membutuhkan biaya. Tempo hari di dalam musyawarah nasional dan konferensi besar Nahdlatul Ulama yang kita selenggarakan di Yogyakarta, kami sudah sampaikan bahwa di antara komponen strategis untuk pengembangan NU ke depan itu adalah bahwa kita harus membangun suatu kapasitas keuangan independen yang sustainable. Jadi kapasitas keuangan yang mandiri dan lumintu. Jadi enggak cuma sekali dapat hilang, sekali dapat habis begitu, tapi lumintu. Jadi independen, jadi kita memerlukan satu apa namanya, independent and sustainable financial capacity itu ya. Nah, maka memang sejak awal, sejak periode saya ini, PBNU telah membentuk koperasi yang nanti anggotanya adalah warga ya. Dan kemudian koperasi ini bersama-sama dengan perkumpulan NU ya, join antara koperasi dengan perkumpulan NU, NU sebagai perkumpulan nih, badan hukum perkumpulan, membuat join untuk mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini di berbagai bidang ya. Ada dalam bidang retail, ada bidang perdagangan dan lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang nanti diharapkan menghasilkan revenue untuk pembiayaan organisasi untuk mengurus umat itu ya, untuk mengurus umat. Nah, bidangnya bisa macam-macam. Nah, saya tahu ini dikaitkan dengan tambang, tadi sudah dijelaskan ya. Masalahnya itu bahwa ini pemerintah punya kebijakan afirmasi kepada ormas-ormas keagamaan ya. Mungkin sebetulnya ya, mungkin ya, ini khusnuzon kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU. Mungkin ya, mungkin loh ini. Karena NU punya umat begitu besar. Ya, survei-survei mengatakan lebih dari separuh penduduk Indonesia ini mengaku NU. NU punya pesantren-pesantren yang jumlahnya sampai sekitar 30 ribuan pesantren, madrasah, ya, dan lain sebagainya. Yang untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya-sumber daya. Dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas, sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi. Ya, sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini. Nah, maka NU butuh revenue. Nah, pemerintah kemudian berpikir untuk menyediakan kesempatan sehingga pada waktu pembukaan muktamar ke-34 di Lampung bulan Desember 2021 dulu, Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan muktamar itu menyampaikan akan menyediakan konsesi tambang untuk NU. Itu beliau sampaikan dulu gitu. Di pembukaan muktamar itu artinya ya belum tentu ketua umumnya saya waktu itu toh, karena baru pembukaan muktamar. Tapi artinya pemerintah itu berpikir untuk menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan ini. Nah,
Kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh. Apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin. Ya, saya bisa bayangkan sekarang satu pesantren aja, mari kita lihat ya, pondok pesantren Nirboyo Kediri itu santrinya total 43.000 dengan infrastruktur yang sangat terbatas, sehingga satu kamar seluas kira-kira 3x3 meter itu diperuntukkan rata-rata bagi 60-70 orang santri. Sehingga mereka hanya bisa pakai kamar itu untuk menaruh barang, dan mereka tidur di sembarang tempat. Untuk tidur itu mereka harus tidur di emperan kelas, di masjid, di sembarang tempat, karena tidak ada fasilitas kamar untuk tidur. Nah, kalau kita nunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan dengan macam-macam parameter birokrasi yang pasti lama sekali. Undang-undangnya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah, kami karena selama ini NU ini secara langsung inggris dengan mereka, kami mengetahui persis bagaimana cara memperlakukan, bagaimana melakukan intervensi yang strategis untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kita misalnya juga punya ya, Muslimat NU itu mengelola ribuan taman kanak-kanak dan Raudhatul Athfal. Dan banyak itu, ribuan taman kanak-kanak Raudhatul Athfal itu, guru-gurunya itu cuma diberi honor yang sangat minimal. Saya tahu sendiri, ada yang cuma 150 ribu sebulan honor guru Raudhatul Athfal ini. Nah, kalau nunggu, dan ini kan semua ini inisiatif komunitas. Komunitas sendiri yang bikin, ditopang dengan kapasitas komunitas, ya gurunya sih ikhlas semua gitu. Ikhlas semua, cuma ya yang ngelihat itu kan ya enggak tega sebetulnya. Nah, komunitas sudah enggak punya lagi kapasitas yang lebih untuk memberi topangan lebih kuat. Nah, begini ini yang membuat kami dalam keadaan memang butuh sekali. Nah, kami memang seperti saya sampaikan tadi sudah membuat ikhtiar-ikhtiar, tapi membuat perusahaan baru yang dijamin ini sungguh nanti revenue-nya masuk ke organisasi, bukan kepada individu-individu gitu ya. Sehingga misalnya kalau saya nanti selesai masa bakti saya ini, tidak bisa saya bawa pulang perusahaannya itu, jadi tetap jadi miliknya NU ini, kita sudah desain sedemikian rupa. Nah, ini kan juga harus perlu waktu sampai ini betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Nah, maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan afirmasi ini, kami melihat sebagai peluang. Dan segera kami tangkap, wong butuh gimana lagi gitu. Sehingga kami tangkap, sehingga kami memang sudah mengajukan, begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP nomor 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan. Nah, sekarang masih berproses, ya, misalnya untuk peraturan presiden dan lain-lain, kita lihat nanti. Nah, kemudian apakah NU punya sumber daya? Nah, ini bendahara umum kami ini pengusaha tambang juga, gitu, dan dia tentu tidak sendirian, bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang, dia punya jaringan bisnis di antara ya, komunitas pertambangan ini, sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini. Nah, ada yang belum disinggung mungkin soal lingkungan. Saya tahu ini juga menjadi isu. Ya. Tentu saja NU punya
tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek-aspek terkait lingkungan hidup. Saya sendiri itu, saya pribadi sejak 2016-2017 saya sudah berusaha menaikkan wacana tentang perlunya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam. Indonesia ini semua tahu kaya, kita ini merasa kaya, Indonesia itu sumber daya alam. Sehingga kalau sumber daya alam itu tidak diambil, tidak diekstraksi, ya gak jadi kaya kita. Nah, maka supaya kita benar-benar jadi kaya, sumber daya alam harus diekstraksi. Nah, cuma parameternya harus memenuhi kepentingan-kepentingan terkait kemaslahatan umum, terkait lingkungan hidup. Nah, menurut saya undang-undang dan peraturan-peraturan regulasi-regulasi praktis itu mungkin tidak cukup. Karena regulasi-regulasi itu biasanya ada lubang, dan lubang itu biasanya diakali gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya konsensus nasional, nah ini bisa menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik ke depan. Nah, tapi tanpa menunggu konsensus internasional itu, konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam itu, nah ya NU memberanikan diri untuk masuk aja dulu, nanti kita lihat gitu. Apapun juga NU punya, NU ini pernah adanya kebutuhan tadi, tapi juga dengan kesadaran akan tanggung jawab moral terkait lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat secara umum ya. Nah, hal ini semuanya kita perhatikan sejak awal. Maka termasuk bahwa concern jangan sampai ini kemudian jatuh kepada pribadi-pribadi. Insya Allah kami sudah siapkan desainnya. Jadi itu tadi termasuk bahwa desainnya itu kita bikin koperasi yang anggotanya adalah warga, dan kemudian apa, join dengan NU sebagai perkumpulan untuk membuat PT, yang di situ pejabat-pejabatnya ex officio. Nah, ke depan akan kami kembangkan akan lebih secara bisnis lebih reliable, lebih aman bagi kepemilikan NU terhadap itu semua. Baru saja kami menyelenggarakan pertemuan yang eksesif dengan lembaga, dengan Lapas Dam untuk membahas desain termasuk desain manajemen keuangan NU nantinya. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Sikap politik. Soal pilkada. Oh ya, sorry. Sikap politik soal pilkada ini sebetulnya sama. Kita ini masih ada kriminalisasi terhadap aktivis apa namanya lingkungan yang juga melakukan advokasi terhadap tambang. Nah, apakah NU juga sudah mempertimbangkan itu? Jadi ini wilayah yang kira-kira banyak orang menyayangkan ketika misalnya ormas keagamaan masuk ke sana, itu tidak hanya soal benefit, tapi soal hak asasi, soal masyarakat adat yang terpinggirkan dan seterusnya, ini lebih jauh daripada persoalan benefit finansial. Terima kasih. Ya, soal-soal itu pertama ya, problem-problem seperti yang saya sampaikan dan lain itu tidak bisa digeneralisir. Ini kan tergantung di mana tempatnya. Kalau misalnya dikasih tempat konsesi di tengah permukiman, ya tentu saja kita tidak akan mau. Atau dikasih konsesi yang di situ ada klaim hak ulayat misalnya, tentu tidak bisa, kita tidak mau lah. Ya kita lihat dulu di mana tempatnya kan. Ya kita kan belum tahu ini mau dikasih konsesi di mana gitu. Ya tentu kita tidak mau, dan aktivis yang masih dikriminalisasi, nah ini secara keseluruhan ini merupakan semua orang termasuk NU. Tentu saja NU dalam hal ini
mendukung gerakan-gerakan dari para aktivis untuk meminta supaya mereka tidak dikriminalisasi. Tapi kriminalisasi itu kan yang macam-macam. Ya. Ada yang kriminal beneran juga, ada kan. Itu. Jadi nanti kita lihat. Karena pernah ada kasus juga kita di beberapa tempat ya, ada laporan ini dikriminalisasi. Nah setelah kita kirim tim dari LPBHNU, lalu laporannya ternyata kriminal beneran Pak. Ya, gimana lagi? Jadi artinya apa? Bahwa para aktivis ini dalam memperjuangkan idealismenya, ini ya memang harus memperhatikan strategi dan cara-cara yang dilakukan supaya tidak sampai menimbulkan masalah-masalah seperti itu, masalah-masalah kriminalisasi semacam itu. Dan pada dasarnya secara umum NU jelas mendukung idealisme dan nilai-nilai moral untuk kesehatan lingkungan hidup dan masyarakat secara umum. Ya, saya kira itu. Okay, ya. Terima kasih. Cukup. Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razi dari iFox ID. Mungkin masih terkait tambang ya, Gai. Dari apa? Dari tambang ini kan pengelolaan tambang ini kan identik dengan energi fosil ya, dan PBB juga sudah mencanangkan juga di tahun 2050 mulai beralih gitu ya dari energi fosil menjadi energi terbarukan, khususnya di Indonesia juga mulai terhadap hal itu. Nah, apakah dari NU sendiri masih optimis gitu hal ini dapat menjadi ekonomi umat gitu kedepannya, padahal bisa dikatakan dunia dan Indonesia itu sudah mulai meninggalkan dan baru gitu. Nah, seperti itu. Dan kemudian di beberapa tahun ke belakang juga tambang ini kan dikuasai oleh segelintir orang gitu kan ya. Dan itu juga statement dari Muhammadiyah Din Samsudin itu bilang bahwa kita tuh hanya mendapatkan sisanya gitu dari pertambangan ini. Nah, bagaimana NU apakah melihat hal ini sama gitu ya? Apakah gitu. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakangnya itu, Pak. Silakan. Halo, saya Tama dari Tempo. Izin Kiai, saya ingin bertanya mengenai tambang juga. Jadi PBNU dapat lokasi tambang di mana dan luasnya berapa? Lalu siapa saja orang yang akan disiapkan PBNU untuk mengurusi tambang tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Pertama mengenai fossil fuel dan net zero dan sebagainya ya. Kan visi dengan strategi itu yang pertama. Yang kedua, sekarang realitasnya banyak masyarakat yang masih bergantung dan membutuhkan fossil fuel untuk sumber energi. Karena itu lebih murah, lebih available. Ya. Sehingga tidak bisa serta-merta diterapkan sebagai prinsip policy. Ya, itu tidak bisa. Ya. Karena kalau dilarang fossil fuel, sampai tidak boleh naik pesawat terbang kemana-mana dan sebagainya. Gitu ya. Nah termasuk ini, sekarang ini masih dibutuhkan pada dasarnya energi dari sumber batu bara ini masih dibutuhkan kenyataannya gitu. Nah, dan kebutuhan itu memang kebutuhan yang real, yang bukan dibuat-buat, itu yang pertama. Dan kedua, untuk transformasi pemanfaatan energi itu kan dibutuhkan transformasi teknologi. Nah, maka harus ada strategi supaya kita ikut menguasai teknologinya. Jangan nanti kita tidak boleh pakai fossil fuel, tapi kita lalu bergantung teknologinya pada orang, kan gila. Tidak boleh begitu. Tidak mau saya kalau disuruh begitu. Karena pertama-tama kita harus tetap merdeka. Kita harus kuasai juga teknologinya, jangan cuma gantung sama teknologinya orang. Gitu. Itu yang penting. Nah, ini semua masih harus dalam proses. Nah, soal PBB dan lain-lain ini kan sedang menaikkan wacana supaya semua orang punya concern. Kita juga punya concern, jelas. Ya. Nyatanya kita juga ikut
mengkampanyekan penggunaan listrik, energi listrik sebagai pengganti BBM untuk mobil-mobil kan. Ya, tapi nyatanya sekarang kan mobil listrik itu enggak bisa sampai sampean pakai dari Jakarta ke Surabaya. Celaka sampean nanti. Nanti 400 kilo harus ngisi baterai 1 jam, 2 jam, yang ngantri ngisi 40 mobil bagaimana? Ini hal yang memang masih membutuhkan pepecahan jangka panjang dan harus ada strategi yang deliberate dan adil. Ya, deliberate dan adil soal ini, tidak boleh tidak adil. Nah, ini satu. Nah, kemudian apa tadi soal yang kedua tadi soal apa? Ya, lokasinya kita belum tahu. Lokasinya kita belum tahu. Kita baru mengajukan izin, ya kan. Nah, nanti kalau dikasih lokasi ini ya kita lihat lalu kita tawar, namanya ini kan soal tawar menawar juga ya, kita tawar jangan di sini dong, itu masalah namanya. Bukan pemerintah sudah mengatakan bahwa ini prinsipnya afirmasi, afirmasi itu jangan kasih masalah sama kita lah gitu. Nah, maka itu menjawab juga soal bahwa selama ini dikuasai segelintir orang, ya kan sudah bagus pemerintah ini, karena kalau nunggu NU punya duit sendiri yang cukup untuk bersaing dengan segelintir orang itu kan kelamaan gitu. Nah, maka pemerintah memberi afirmasi. Ini kan berarti ada kemauan pemerintah untuk memicu praktek yang lebih adil dalam soal ini. Kemudian soal sumber daya manusia yang kita punya, ya kita sudah bikin PT-nya. Kita sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya bendara umum yang juga adalah pengusaha tambang. Dia mungkin termasuk segelintir orang tadi itu. Kira-kira. Mungkin ya. Tapi bagian di short. Tapi paling tidak dia punya jaringan dari komunitas tambang ini. Dan apa namanya, sebetulnya di lingkungan NU itu sendiri sudah banyak sumber daya manusia yang unggul yang bisa kita panggil untuk ikut bekerja. Ya ini kan soal proses kan, ini kan bukan kayak kita dikasih nasi bungkus yang bisa dibuka langsung dimakan dengan janda, ini butuh proses lama. Dan NU saya kira saya sangat optimis, karena kita juga sudah beberapa tahun ini, ya beberapa, 2 tahun terakhir lah, kita melakukan semacam identifikasi sumber daya manusia. Sekarang ini misalnya kita sudah dapatkan data 286 profesional NU yang bekerja di berbagai negara sebagai profesional-profesional kelas 1. Ada yang bekerja di level manajemen perusahaan industri pesawat terbang, ada yang di industri keuangan dan macam-macam industri teknologi tinggi yang lain. Dan mereka sudah engage, mereka siap untuk bekerja untuk NU lah kira-kira gitu. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita ingin menciptakan satu platform untuk berkumpulnya sumber daya baru untuk masa depan NU ini. Ya, kita akan bikin semacam summit untuk itu. Saya kira dalam waktu dekat, mungkin tidak sampai akhir tahun akan kita laksanakan. Ini sedang kita proses konsepnya. Ya. Maka saya optimis, insya Allah ada. Ya. Nah, ya saya tidak tahu apakah harus disebut satu persatu ini. Personelnya kan ya tidak perlu lah. Pokoknya ada bendara umum, saudara Gudvan Arif ini yang akan memimpin tim untuk ini. Terima kasih. Terima kasih ya, satu. Terakhir ya. Saya dari Disway.id, Pak. Mau